Kak, jom makan lagi. Dan ini bikin puas sih, karena saya ukuran ini gede, Pol. Oh, enak, Pol. Nggak ngiler lah kalian nih. Dicocolin nih minyak pedesnya. Makan sih, Rek. Juara, sumpah. Coba juga ya di Skomodoro Budi menu ini. Mantap. Halo YouTube, sahabat kuliner. Ketemu lagi bersama saya, Joe, di channel kesayangan aku, kamu, dan dirinya. Oke, sahabat kuliner, edisi kuliner Jombang. Nah, kali ini masih di Skomodoro Budi Part 3, oke? Edisi ketiga ini kita akan cicip-cicip menu yang dari sebelum-sebelumnya. Sebelumnya yang pertama kan Skomodoro, terus soto. Nah, hari ini aku mau ajak yang pedes-pedes dan juga nikmat, Pol. Terus aja ikutin konten ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe channel Gak Jemam. Let's go, kita masuk ke dalam. Oke, sahabat kuliner. Nah, ini Kak Jo udah dapat menu-menu yang ada di Skomodoro Budi. Nah, yang belum kita konten di YouTube ini ya. Nah, ini ada sego cumi hitamnya, sahabat kuliner. Harganya 18.000. Lengkap banget, ada lalapan, serundeng, dan sambal spesial budenya ini. Mantep banget. Kemudian ada kesrutnya, sahabat kuliner. Kalau yang ini kesrut sayap ya. Ada dua macam, di sini ada sayap dan juga ceker. Tapi Kak Jo pecinta sayap, jadi Kak Jo pesen yang sayap. Nah, 16.000 sudah include sama nasi putihnya ya. Ada lalapan, serundeng, dan ini nggak ada sambalnya karena kesrutnya sudah dicampur di sini sambalnya. Luar biasa pedesnya, nampol-pol, dan nanti deh review bareng ya. Kemudian nggak ketinggalan Skomodoro Budenya 18.000 ya, tetap. Nah, ini jeroannya ya, ada paru, babat, usus. Wah, pokoknya lengkap, Pol. Ada sambelnya tentunya, serundeng, lalapan. Kita review bersama-sama. Oke, sahabat kuliner, let's go. Kita makan. Kita makan sego cumi hitamnya dulu ya. Wah, ini buat pecinta nasi cumi wajib banget dicoba deh. Karena di Skomodoro Budi ini spesial juga sego cumi hitamnya. Nah, ada kuah ini ya, kuah kuningnya. Ini ala-ala Madura, kalau nggak ada ini tuh kurang lengkap. Kita guir langsung ke nasinya ya, sahabat kuliner. Mantap. Oke, kita menggigitkan dulu. Nah, kita makan yuk. Aroma rempah-rempah itu nendang, Pol.
dan dia tuh bikin semangat gairah makan tuh meningkat. Let's go, kita ambil yuk. Nah, Kak Jo suka gini, serundengnya lupa. Gini ya, kalau Kak Jo tuh sukanya serundengnya ditaruh atas nasi terus dipelunjuk gini. Mantep. Kita ambil cuminya. Cuminya lihat sabar kuner. Cuminya ini ukurannya gede-gede loh. Enggak pelit kecil-kecil gitu, enggak. Gede-gede banget. Nah, ntar sekalian sama sambelnya. Sambel spesial Bude ini sambel ebi ya sahabat kuner. Mantep banget. Suapan pertama. Mangan sih yore. Enak. Cumi itu juicy pol sahabat kuner. Juicy pol, gede enggak alot. Dicampur sama bumbu hitamnya yang rempah-rempah itu kuat pol. Sensasi makannya pakai serundeng yang gurih, pedas gurih juga dari sambelnya. Bikin mantep sih. Lanjut, suapan berikutnya ya sahabat kuner. Lihat gede kan? Ukurannya gede pol. Sambelnya itu enak sih sahabat kuner. Terus kita urap jadi satu gini. Suapan berikutnya. Mangan saya, Rek. Terong goreng. Mantap. Enak pol ya, sahabat kuner. Mungkin makan siang, makan pagi, malam cocok banget. Apalagi kalau kalian lihat ya, di sambelnya tuh ada minyaknya, minyak pedesnya, jadi itu bikin oily banget nasinya. Tambah sensasinya enak sih. Enak serundengnya. Juara, rumah juara pol. Wajib banget sih cobain. Enak. Kita makan keserutnya berikutnya sahabat kuner. Ini ukurannya sayap-sayap jumbo ya. 3 kalau nggak salah tadi ya, seporsi ya isinya ya. Oke, kita ambil ya sahabat kuner. Ini lihat bumbu keserutnya. Nyampur sama bawang goreng. Terus ada daun perinya kalau nggak salah ya. Daun bawangnya, mantep ini. Pakai nasi juga enak ini. Kita tuang ya minyak pedesnya ini. Mantap. Dan kita aja. Terus dikasih kuah maduranya tentunya. Nah, sini. Makannya pakai tangan ya, sahabat kuner. Let's go. Nah, ini aku liatin jusinya si keserut sayapnya sih. Mangan sih, Rek. Sumpah. Mantep. Pakai nasi enak nih, sumpah. Ayamnya juicy pol dan bumbu keserutnya itu meresap ke dagingnya. Ini lihat sahabat kuner. Ini ya, Kak Jo makan lagi. Dan ini bikin puas sih, karena saya ukuran ini gede pol. Sensasi bawang gorengnya, brambang goreng itu juga bikin tambah gurih. Mantep. Kena. Kuah keserutnya mantep ini. Enak banget. Karena dia punya daging juicy pol dan pedesnya itu nampol ya. Kalau menurut kalian kurang pedes, bisa request ke mbaknya, mbak bikin yang makin pedes ya. Pecinta pedes wajib coba. Dan dagingnya aku suka dia tuh dari tulangnya itu langsung merotol sahabat kuner. Lihat ya. Langsung merotol kan. Enak pol. Nggak ngiler ya kalian nih. Dicocolin nih minyak pedesnya. Mangan sih, Rek. Juara sumpah. Cobain juga ya di Komodoro Bude menu ini. Mantap. Yang terakhir sahabat kuliner, tentunya sego meduronya. Wah, sego meduro Bude ini istimewa banget sih. Karena
jeroannya itu masih fresh-fresh. Dan dia itu banyak banget, ada usus, ada babat, ada paru juga. Dan tentunya sensasi dari sambal ebi serundengnya ini buat pelengkap. Dan gak ketinggalan lagi kuah kuning maduranya. Kita kuyur langsung nasinya. Mantep. Nah, kalian bisa request kalau suka garing, ini Kak Ju request agak garingan gitu. Jadi biar ada sensasi krenyes-krenyesnya. Nih lihat ususnya. Kita toel ya, serundengnya dulu dong, jangan lupa di atas nasinya. Terus dituel di sambelnya. Sambel budenya ini mantep banget sih. Gini. Bil sama nasinya. Nyegah mudur rasa ya, Rek. Aku suka jeroannya itu juga rempah main. Karena dia tuh dimasak dulu ya sebelum digoreng. Maksudnya dimasak sama rempah-rempah. Sambelnya bikin sensasi nampol, gurih, serundengnya, dikasih kuahnya. Wah, mantep ini. Lanjut ya. Ini babatnya sama paru. Mantep ya. Sambelnya gini, serundengnya semua akeh. Suapan berikutnya. Mangan sih, Rek. Ini dari grand opening. Banyak banget yang nonton sahabat kuliner dari luar Jombang bilang-bilang kesini. Dan memang kan nggak kecewa, rasanya luar biasa. Enak, juara pol. Mantep ya. Kalian buktiin sendiri kalau nggak percaya sama Kak Jo, kalian sendiri-sendiri cobain sensasi sego meduro budhe ini. Seenak apa sih kata Kak Jo itu? Awas, ketagihan kalau kesini. Mantep nih. Rekomendasi Kak Jo di Jombang. Oke sahabat kuliner, terima kasih yang sudah ngikutin konten spesial sego meduro budhe ini. Ini yang part 3. Nantikan aja deh part-part berikutnya di sego meduro budhe ini, karena pasti bakal ada yang istimewa ke depan. Kalian cobain aja menu-menu di sini tuh enak semua. Selain sego meduro, ada soto maduranya, ada sego cumi hitam, ada kesrut yang tentunya bikin kalap kalian kalau kesini. Oke, terima kasih sahabat kuliner. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe channel Kak Jo Ma'am. Kalian juga bisa komen kuliner apa yang perlu Kak Jo coba berikutnya. Dadah, sampai jumpa di konten kuliner berikutnya. Kak Jo lanjut lagi. Sampai jumpa di konten kuliner berikutnya.